Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alright, saya doakan semua pelajar-pelajar saya dalam keadaan sihat semua hendaknya. So stay safe. Still practice kan SOP. Ada jaga diri, jaga kesihatan semualah. Alright, so hari ni kita nak fokus pada sambungan untuk pembelajaran kita, iaitu chapter 2. Tapi sebelum saya masuk chapter 2, saya nak remind semula pada kamu semua, so apa yang kita dah buat pada kelas-kelas sebelum ni, iaitu kita dah pun go through OBE lesson plan ini dan kita dah pun habis OBE lesson plan ni. Okay, dan seterusnya apa yang kita nak buat lagi? Okay, syllabus dah habis, so pastikan anda semua dah pun mengisi entrance survey. So seandainya masih belum, so please take note, buat sekarang ya. Alright, seterusnya introduction chapter 1. Okay, kita dah pun pergi ke chapter 1. Okay, saya dah pun kupas di dalam video sebelum ini berkaitan dengan chapter 1, definition of cost accounting, difference between cost and financial accounting, element of cost, material labor and other expenses. So boleh fahamkan seperti dimaklumkan sebelum ini lah. Okay, alright, so untuk video kali ini kita nak fokus pada chapter 2, iaitu cost accounting system. Okay, basically seperti sebelum ni saya dah tunjukkan pada kamu semua soalan-soalan final exam. Okay, soalan-soalan final exam dan chapter-chapter berkaitan dengan soalan. Okay, so untuk makluman kamu, kita boleh tengok soalan final exam sebagai contoh yang ini. Okay, soalan 1 saya dah maklum sebelum ni, 8 markah ni berkaitan dengan chapter 1. So chapter 2 dekat mana? Lepas tu soalan 2 ni chapter 3. Okay, material. So mana chapter 2 kan? So chapter 2, seperti biasa, apa yang saya maklum kepada kamu, untuk pembelajaran kelas saya, kita buat dalam cara berbeza, iaitu kita fokus pada soalan dahulu, baru kita masuk ke topik kan. So untuk chapter 2 di mana? Actually chapter 2 tiada dalam final exam. Dia akan masuk dalam quiz 1 kamu nanti. Okay, so boleh nak tengok soalan-soalan berkaitan chapter 2, boleh tengok dalam quiz 1 kamu nanti. Cuma apa itu chapter 2 sebenarnya? Kenapa dia masuk dalam buku kamu tu? So sekarang saya nak tunjukkan apa itu chapter 2. So kita fokus pada cost accounting system. So dalam chapter 2, according to our syllabus, tu chapter 2 ni cost accounting system. So apa yang kita akan belajar dalam chapter 2 ni adalah cost unit. Apa itu cost unit? Kamu kena tahu. Cost center ataupun department. Kita agih-agihkan cost itu. Profit center, investment center. Lepas tu kita kena tahu sources of document. Sumber-sumber dokumen berkaitan dengan apa? Material, labor dan overhead. Apa dokumen-dokumen yang terlibat dengan dia? So method of recording, processing and storing information on material, labor and overhead. Cara-cara kita recordkan. Okay, then selepas tu analysis and dissemination of information. Dissemination ni distribution ataupun keagihan lah. So sepatutnya selepas kamu belajar chapter 2 ni, okay, chapter 2 ringkas saja, apa yang kamu patut tahu adalah you be able to learn how to explain costing term, terma-terma yang ada dalam costing ni. Example-example yang ada dan dia punya contoh yang ada lah. Yeah. Then learning model, cara mengajar adalah dengan lecture, tutorial. So saya menggunakan YouTube channel. Okay, dan jika diperlukan, kita akan buat revision week nanti. Kita akan buat live class. Okay, so far untuk memudahkan kerja kamu, so untuk bagi kamu masa untuk ulang-ulang tengok, anda kata tak faham, so boleh repeat tengok video ni lah. Okay, so biar repeat sekarang, jangan repeat nanti dah hujung sem, jangan ya. So saya doakan kamu repeat sekarang je, tapi nanti takkan repeat langsung lah. Okay, so nampak assessment kat sini, dia beritahu akan masuk dalam quiz, masuk dalam assignment, masuk dalam final examination. Okay, final tak ada sebenarnya, ini tak ada. Okay, ini mungkin tak update so tak ada dalam final exam. So dekat mana yang masuk ni? Okay, so actually kenapa tak masuk? Memang masuk final exam, masuk. So dia masuk saya iris balik. Dia masuk final exam. Dekat mana dia masuk? Sebab apa dia masuk Sebab chapter 2 ni adalah pengenalan kepada
chapter-chapter yang seterusnya di dalam buku ni. Contoh, kalau kamu tengok kat sini, dia ada material, ada label, ada overhead. So, maknanya dalam chapter 2 ni, dia ada terangkan terma-terma berkaitan dengan costing. Lepas tu, dia bagi tahu pula sedikit pendedahan bagi chapter-chapter yang akan dipelajari pada masa akan datang. Iaitu material, label dan overhead. Okay, faham ya? Alright, seterusnya. So, kita go through. Dah habis ni kat sini. So, soalan tak ada kat dalam soalan final exam. Kita terus fokus pada content. Okay. Pada buku terus. So, kalau tengok dalam syllabus buku ni pun lebih kurang sama nampak eh. Ha, so, tengok dalam chapter 2. So, nampak buku ni dibuat memang mengikut syllabus. So, chapter 1 dah selesai. So, kita masuk sekarang pada chapter 2. So, basic terminologies. Terma-terma yang ada. Sources of document. Sama. Material, label dan overhead. Nampak ini chapter 3. Material, label chapter 4. Overhead chapter 5. Dan saya bagi tahu chapter 2 ni adalah pengenalan bagi chapter-chapter yang seterusnya. Okay. Analysis and dissemination information sama dengan syllabus kamu. So, tak perlulah tengok buku-buku lain. Tak perlu tengok buku tag lain. Fokus pada yang ada ni pun dah cukup. Okay. So, kita fokus yang ini sekarang ni. So, chapter 2 yang ini saja. Okay, so pergi pada page berapa? Tengok page 41. So pergi pada page 41 nak cari senang macam mana. 41 chapter 2. So pergi pada page 41. Okay. This one lah. Okay. So nampak eh chapter 2. So basically chapter 2 berkaitan dengan cost accounting system. Okay. So chapter 2. Learning objective, after completing this chapter, you should be able to understand basic costing terminologies. Kamu sepatutnya faham terma-terma yang ada dalam costing ini. Contoh yang ada adalah cost unit. Apa itu cost unit? Mesti tahu. Apa itu cost center? Apa itu profit center? Apa itu investment center? Basically, tak beza banyak pun. Dia beza, dia berbeza, dia punya ayat sikit je. Tapi yang penting, kefahaman terpenting. Tak perlu kamu nak hafal-hafal apa semua, tak perlu. Kamu faham, kamu boleh buat ayat sendiri. Jangan risau. Describe the source document relating to material. Nak tambah kita apa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan material. Apa dokumen berkaitan dengan label. Apa dokumen berkaitan dengan overhead. Okay. Explain the method of recording, processing and storing information on material, label and overhead. Okay. Understand various type of analysis. Dissemination of information. Ha, ini perkara-perkara yang kamu akan belajar dengan solidnya dengan dalam chapter 2 ni. Okay. Oh, ada soalan ke? Ha, memang tak ada soalan lah kan. Saya merekod video je. So, kalau tak ada soalan, jangan lupa subscribe eh. Saya punya YouTube channel. Tanda support kamu pada saya lah. InsyaAllah. Okay, dalam masa sama, semoga ilmu yang dikongsikan ini bermanfaat bagi kamu semua. InsyaAllah. Amalkan yang baik-baik daripada pembelajaran ni, yang mana yang tak baik tu jangan ikut. Okay. Okay, basic costing terminology. What is cost? Apa itu cost? Ha, itu penting kena tahu eh. Apa itu cost? Cost of a product or services is the expenditure incurred on producing it. Ha, ni satu definisi cost. Atau, nampak dia kata atau. Maknanya kat dalam satu ayat ni ada banyak definisi. Tak payahlah kamu nak salin semua. Tak payah nak faham semua. Okay, definisi-definisi ni akan akan menuju kepada satu penerangan yang samalah. Okay, iaitu the amount of expenditure incurred on attributable to the specific things or activity. Ini definisi kedua. Ini pertama, kedua dan yang ketiga yang paling mudah nak faham, cost itu adalah the amount of that has to be spent to buy or obtaining something. Ha, ini senang kan? So, boleh pilih salah satu definisi yang kamu nak untuk kamu faham. Mana yang kita perlu bayar untuk dapatkan sesuatu. Senang, mudah. So, ini kita ambil sebagai definisi dia. Okay. What is cost accounting system? Apa itu cost accounting system? Bila cakap berkaitan dengan sistem, cost accounting system used by an organization to gather, store and analyze data about cost. Ha, ini dia punya maksud dia. Cost accounting system adalah ini dia. Okay. Ha, that's it. Cukup. Okay, sistem dengan organisasi together untuk dapatkan store, simpan dan analyse data berkaitan dengan cost. Okay. Hasil yang baru boleh baca sajalah. Yang penting ini dia punya keyword dia. So, tak perlu kamu nak explain panjang-panjang kan. What is cost center? Sekarang ni cost center pula. Apa tu cost center? It has been defined in by CIMA, Certified Institute of Management Accountant. CIMA. That cost center as location
person or item of equipment for which cost may be ascertained and used for the purposes of control cost ataupun of cost control lah. Ini satu definisi yang kita tahu berkaitan dengan cost center. Cost center breakdown, definisi lain, breakdown of a business into section. Kita bahagi-bahagikan business kepada section supaya where cost can be collected or charged or identified, supaya kita mudah untuk identify cost. Sebagai contoh di kilang, so kita ada berbagai-bagai department. Ada department pertama, contoh department assembly. So department kedua, department finishing. Department ketiga, department packaging. Contoh. So assembly ni pemasangan. Lepas tu pergi pada finishing, lengkapkan. Lepas tu pergi pada packaging sebelum kita bawa keluar. So kita asingkan by department ni supaya cost-cost ni kita dapat asingkan dan identify directly kepada department masing-masing. Okay. Cost center update ni satu-satu ni mudah nak faham. Boleh pilih mana-mana yang kamu mudah faham. Okay. Okay. Cost center, location, person, item ni keyword-keyword yang ada lah. Okay. Sebagai contoh kat sini, rental for the sales area, location ya. Sales person dia salesman salaries. Item of equipment, delivery van or motor lorry. Okay, cost center in a manufacturing classified into, okay, dalam manufacturing, dalam kilang ataupun dalam pembuatan, cost center lebih kepada process cost center, production cost center dan service cost center. Ada tiga pembahagian. So nanti kita akan faham dalam detail lah. Okay, lepas tu kita kena tahu apa responsibility center yang ada. Okay, what is responsibility center? Okay, a system where the manager has personal responsibility for his department performance. Itu dipanggil sebagai responsibility cost center. It can be categorized into three hierarchy of responsibility center. Okay, ada terendah, tinggi dan paling tinggi. It may be have different function. Dia mungkin ada fungsi yang berbeza-beza and are usually classified as cost center. Revenue cost center, profit cost center, investment cost center. Ini ada dalam syllabus, betul tak? Betul kan? Ha, dah tengok tadi. So, focus. That's why saya bagi tahu, mula-mula kena faham dahulu syllabus. Dah faham syllabus, kamu tahu apa perlu fokus. Kalau boleh, second lepas faham syllabus, kamu fahamkan dahulu soalan-soalan berkaitan dengannya di dalam final exam ataupun dalam quiz. Ha, lepas tu, dah tengok soalan, baru kamu start pembelajaran supaya kamu tahu bagaimana kamu nak fokus, bagaimana kamu nak highlight dan bagaimana kamu nak take note. Okay? Ha, itu cara pembelajaran. Jangan bila kamu dah kamu go through dulu chapter 1, chapter 2, chapter 3, lepas tu baru nak tengok soalan, ha, masa tu dah terlambat. Kamu akan buat kerja dua kali. Ya. Lepas kamu dah habis belajar, kamu tengok soalan, kamu akan belajar balik semula. So, dua kali jalan. So, kat sini, bila kita fokus dahulu, ubah cara kamu, maknanya kita fokus dahulu pada soalan yang kita atau masalah kita nak selesaikan. Ha, lepas tu kita tahu apa sumber-sumber yang kita ada, iaitu syllabus. Ha, lepas tu kita baru kita selesaikan masalah dengan pembelajaran. Itu cara terbaik lah. Okay. So nak ikut boleh, tak ikut pun tak apa. Kalau kamu ada cara sendiri, gunakan cara kamu. Kalau tak ada cara lagi, boleh guna cara saya, insyaAllah. Okay. Ha, so sama-sama doa lah. Ha, okay. Moga ianya berkesan pada kamu juga. Okay. Okay. Difference between cost center, revenue center, profit center, investment center. Ha, apa beza-beza center-center ni? Okay, cost center. So dalam buku ni very detail, banyak explanation. So kalau kata so tak tahu lah cost center tu apa beza, ha, itu no such thing lah. Sebab ni kamu tak baca lah. So dalam buku ni pun satu saya nak ingatkan, baca every single item. Jangan terlepas pandang. Risau apa yang kamu terlepas tu, itu yang masuk. Okay. Cost center is a subunit. Dia ada subunit that has responsibility for controlling cost. Ha, ni keyword dia. Subunit yang ada tanggungjawab dalam mengawal cost. Does not have responsibility for generating revenue. Maksudnya dia cuma cost sahaja. Ha, dia tak ada masalah. Dia tak ada terkaitan dengan revenue dan sebagainya lah. Okay. Cost center is responsibility center whose manager. Ha, kamu tambahkan kata ni. Cost center yang mana manager accountable for only costs that are under their control. Ni eh, ni semua definisi-definisi sebenarnya. Banyak definisi. Boleh ambil salah satu je cukup dah, tak ada banyak. Okay. Ha, ni untuk kefahaman kamu. Bila kamu baca semua, okay, dapat banyak idea. Ha, sebenarnya buku ni nak bagi kamu idea untuk kamu berfikir lebih advance in future. Okay.
So manfaatkanlah sebaik mungkin. Okay, most service department, for example, photocopying, janitorial service, the machine maintenance department and the computer service department are classified as cost center. Okay, saya boleh baca yang ini sampai bawah. Saya kalau nak baca semua nanti, saya pun dah banyak kali baca dah. So, kamu lah baca. Okay. So, revenue cost center, apa yang penting untuk kamu tahu, di mana boleh guna ayat yang sama. Boleh guna ayat yang sama. Cost center. Revenue center is responsibility center whose manager are normally accountable for only revenue sahaja. Contoh kat ni. Okay. The manager revenue center is accountable for revenue only. Nampak? Settle. So, ambil ayat ni. So, kalau soalan tanya dalam final exam, apa itu revenue center? Kamu boleh guna ayat sama dengan cost center, cuma ubah revenue je. Kan senang nak faham. Tak perlu hafal. Okay. Ha. Yang penting, keyword dia ada manager, ada responsibility tentang revenue only. Kalau yang cost, manager, ada responsibility untuk cost sahaja. Okay. Ha. Senang nak faham. So, senang nak faham. Jawab tu dapat full mark, jangan risau. Okey. Nak kena jawab panjang-panjang ke? Tak perlu. Yang penting keyword tu ada, ayat kamu lengkap. That's it, cukup. Okey. Profit center. Okey. Profit center is a subunit that has responsibility for generating revenue as well as controlling cost. Sebab apa? Revenue minus cost you will get profit. That's why we ada ini sama jugalah, manager responsibility control cost dan revenue. Settle. Okay, so maknanya kalau soalan minta kamu terangkan apa tu profit center, revenue and cost. Okay, manager responsibility untuk control that books. Yang tu. Sebab apa revenue minus cost akan dapat profit. Okay. Yang lain-lain baca, fahamkan. Okay, senang. So, so panjang-panjang senang nak faham, sir. That's why saya kata masuk kelas. That's why saya bagi tahu ilmu ni kena berguru. Tak boleh. Walaupun kamu ada senjata paling canggih di dunia pun, kalau kamu tak tahu macam mana nak guna, tak ada siapa ajar kamu cara nak guna, kamu takkan dapat memanfaatkan skill kamu sebaik mungkin. Okay. Walaupun kamu ada kata, ish, aku biasa pistol ni tekannya tembak lah dia kan. So, nak target macam mana, okay, nak guna kat bagaimana, macam mana nak bagi laju tekan tembak tu kan. Semua itu antara benda-benda yang kamu perlu belajar. Okay, tak ada benda yang datang mudah ya. Alright. Seterusnya, okay, in large organisation, profit center can be divided. Boleh baca sendiri. Investment center. So, center seterusnya, investment center is a subunit that is responsible for generating revenue. Ini ada revenue, control cost dan lepas tu dengan ada profit tu di invest pula profit tu kepada asset. Itu maksudnya. So yang paling besar sekali ni investment center lah, dia consists of keseluruhan. Investment ni maknanya bila kita dah dapat profit kan, profit center kan, so dekat mana kita nak invest profit tu, tu masuk investment center. So that's why there is responsibility dalam revenue cost. Maknanya bila revenue dan cost ada profit sekali lah kan, so invest the profit. Okay, so boleh baca yang ni, fahamkanlah yang baki-bakinya. Okay, dan kita pergi pada apa itu cost unit. Sebelum tu saya nak tanya, tanya diri kamu balik. Kamu faham tak apa yang saya explain ni? So, kalau tak faham, ulang balik. Tekan pause, patah balik, fahamkan balik. So, sambil kamu fahamkan, sambil kamu baca. Jangan apa yang saya cakap je cukup lah. Tak cukup. Kamu kena baca dan fahamkan setiap satu ni, ayat ni. Okay? Barulah kamu betul-betul faham. Jangan skip. Kadang-kadang kita rasa malas, nanti tengok. Jangan. Biar kita study sekali. Jangan study 2-3 kali. Sama juga biar kita ambil maaf ni sekali. Jangan ambil 2-3 kali. Rugi masa depan kamu. Alright. Seterusnya. Okay. Sama murid. Okay. Kita pergi pada what is cost unit. Apa itu cost unit? Guys. Apa itu cost unit guys? Macam YouTuber pula saya kan. Main guys-guys pula dia kan. Hey, what is cost unit? Cost are always related to some object or function or service. For example, the cost of a car, a haircut, a ton of coal, and etc. Such units are known as cost unit and can be formally defined as quantitative unit. Okay, senang nak faham dekat mana? Ini dia punya definisi. Okay, cost unit adalah known as cost unit. And cost unit itu adalah can be formally defined as
as quantitative unit of product or service to which cost can be related. Okay, apa quantitative unit? Okay, untuk perkhidmatan atau produk tu yang kita mudah untuk kaitkan. Sebagai contoh, ini dia Gosi Mas Certified Institute of Management Accountant bagi tahu unit of quantity of product, service or time combined in relation to which cost may be ascertained or expressed. Nak berfaham ini lah faham. Contoh, biasanya contoh katakanlah dalam kelas ni ada orang nama Amin. Amin, mak kamu kata, tolong pergi kedai belikan gula. So, gula apa kos unitnya? Selalunya mak kamu cakap gula sekilo, sekilo gula sepaket, sekilo, sepaket itu adalah kos unit. Okay. Tolong belikan mak nasi lemak 3 bungkus. Bungkus itulah kos unit yang kita mudah nak relatekan dengan produk tu. Tolong belikan minyak berapa liter? Contoh, kan? Liter itu adalah kos unit. Benda ni kamu dah amalkan dalam kamu punya kehidupan seharian sebenarnya. Tapi, bila kita belajar, kita lebih fokus, kita lebih faham. Itu pentingnya kamu belajar. Okay. So, ilmu itu mahal. Okay. Tapi atas kamulah. Okay. Alright, seterusnya. Contoh lain banyak. Banyak sangat contoh. Contoh, kita itu kalau dalam produk. Produk, kalau servis perkhidmatan, kamu pergi ke hotel, contoh kan. So, hotel, dia akan panggil setiap dia punya pelanggan itu sebagai per guest. Setiap tetamu, kan. So, tetamu itu adalah cost unit untuk hotel. Okay, kalau universiti, per student, per courses, per faculty, contoh kan, per student. Student tu adalah cost unit untuk UiTM punya produk perkhidmatan. Okay, itu penting untuk faham lah. Okay, in a job, costing method, cost unit is single special. Ini boleh baca dan faham kan. Ini contoh-contoh yang ada, cost unit yang ada, lain yang ada. Ini contoh industri yang ada. Ini dua ni kena faham lah. Ini sebenarnya sekadar untuk kefahaman sajalah. Okay. Nature of course macam mana, anda fahamkan juga. So, apa yang saya explain tu, fahamkan yang ini. Okay, nampak ni lah. Sampai sini, kalau terlepas baca yang ni, ada benda yang kamu takkan ingat, takkan jelas. So, bila tengok kat sini, kamu boleh jelas lah. Dia explain, to certain cost of electricity, kilowatt hours. Ni contoh cost unit yang untuk electricity. Okay. Okay, seterusnya, source documents relating to material, labor and overhead. So, actually material ni chapter 3, ni chapter 4 dan chapter 5. Tapi dia just bagi tahu apa material, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dia. So, ini kena faham betul-betul. Okay. Labor, overhead. Okay. So, material. Sebab apa kita kena faham ini? Sebab dengan dokumen-dokumen ni, kita akan ambil dan untuk kita identify cost-cost yang telah. Berkaitan dengan material, berkaitan dengan labor, berkaitan dengan overhead. Overhead ni adalah indirect cost. So, nanti kita akan tengok lah. Okay. Okay, so kita pergi pada material-material secara ringkas lah . Ini semua ikut flow. So, kena baca dari A sampai F. Jangan baca F dulu tak? So, starting from material requisition note. Okay, MRN. Ataupun nama lainnya MRN. Kamu kena tahu apa kegunaan dia. This one, used to apa. Okay, dan siapa yang keluarkan dia. Itu kena faham. Setiap satu dokumen ni, apa maklumat yang kamu kena faham adalah. Okay. Apa purpose dia, ni tak tulis kat buku kamu. Okay, yang kedua, who, siapa yang keluarkan dokumen tu, dan to whom, kepada siapa dokumen itu diberikan. Itu penting. So, nak explain berkaitan sources of dokumen ni, tiga perkara ni. Setiap dokumen ni, siapa yang keluarkan, untuk apa tujuan keluarkan dia dan kepada siapa yang diberikan. Okay. So, dekat sini tak detail. Dia cuma beritahu secara am saja. Used to request for material to be used in production. Itu purpose dia. Siapa yang keluarkan? Siapa yang kepada siapa dia bagi? Tak ada dekat sini. Okay. So, kalau kamu tak ada jawab tiga-tiga ni, belum lengkap kefahaman kamu. Ini just bagi tahu apa dokumen yang ada, apa kegunaan dahulu. Okay. Kejap lagi ada jadual di mana ada semua sekali. Okay. Kedua ada purchase requisition note ataupun form. Note ataupun form tu ada terma. Borang ataupun dia punya ni.
Form used to request, ha, tujuan untuk request for the purchase to be made for stock or raw material replenishment. Nak tambahkan stock balik, eh. Ha, mungkin kita punya, dalam kita punya store tu barang dah nak habis, so nak tambah balik kena gunakan purchase execution note. Lepas tu purchase order, requesting supplier to supply order of material. So apa beza-beza semua ni? Tak nampak lagi sebab kamu tak nampak flow-nya nanti. Tapi sebenarnya ini semua ada flow, ikut flow, step by step, eh. Ada kaitan, dia tak sama pun sama-sama lain ni. Invoice, supplier invoice, so siapa yang keluarkan, supplier bagi kepada kita untuk claim for money. Okay, claim for payment. The good is you know, bila kata dia hantar barang, kita akan check barang-barang tu. Siapa yang check, siapa, and then apa kegunaan dia, aku dah tahu. Dan kepada siapa, benda yang diberikan, aku dah tahu. Inspection note, aku nak ada. So, boleh baca. Ini yang berkaitan dokumen-dokumen berkaitan dengan material. Okay. Material ni apa? So, material ni sekarang ni sebenarnya cost accounting. Kamu kena bayangkan kita sekarang ni dekat dapur restoran. Kita sekarang ni dekat dalam kilang. Kita sekarang ni dekat hotel. So, kita nak tahu apa material tu adalah. Bukan materialistik tak? Material tu adalah bahan-bahan yang digunakan. Bahan mentah yang digunakan untuk mengeluarkan produk ataupun menjadikan perkhidmatan. Sebagai contoh, untuk buat nasi lemak, bahan-bahan yang kamu kena ada adalah bukan nasi, bukan lemak, tak. Nasi lemak kamu perlukan beras, kamu perlukan ikan bilis, kamu perlukan apa lagi yang berkaitan dengan dia, apa bahan-bahan dia, itulah material. Kalau kamu nak buat kereta, besi, apa lagi, plastik, apa lagi, semua bahan itu adalah material. Itu kena faham. So, untuk membeli bahan-bahan tu, ini dokumen-dokumen yang berkaitan. Okay. Okay, seterusnya, pergi pada labor. Okay. Labor chapter 4. Okay, untuk labor ni, labor adalah pekerja kita. So, maknanya kamu kena bayangkan kamu sebagai cost accountant. So, cost accountant ni nak kira berapa cost-cost material yang ada, kena tahu yang ni. Nak kira berapa gaji-gaji staff yang ada. So, kedudukan kamu sebagai orang yang kira gaji, eh. So, kena tengok apa dokumen-dokumen yang kamu kena refer. Job sheet, time card, okay. Job cost card, job ticket, punch card. Tengok ni. Ni semua tak apa untuk kira gaji. Okay, gaji. Sebab itulah kita kena faham dokumen apa yang ada supaya kena tahu juga dokumen ni untuk apa tujuan ni. Okay, ianya dibuat. Okay. Okay, overhead pula, kita ada dokumen to determine overhead. So, kalau kamu tengok, okay, overhead ni ada indirect cost to overhead. Ataupun, cost-cost yang indirectly related to production lah. So, dalam overhead ni, dokumen to determine apa dokumen yang kamu kena tengok. Kalau kamu lihat kat sini, dia berkaitan dengan dokumen atas ni. Okay, sebab kamu tahu, dalam cost kita ada direct material, ada direct labor. Dalam masa sama ada indirect material, indirect labor. So that's why kita menggunakan dokumen yang sama untuk tengok. Okay, contoh, gaji-gaji pekerja tu adalah yang basicnya adalah direct labor. Tapi kalau overtime, bonus, itu dimasuk sebagai indirect labor. So that's why kita gunakan dokumen yang sama, iaitu job sheet, job cost card ni untuk tengok kali ni. Sama juga dengan material. Material macam nak buat nasi lemak tadi kan, beras, apa lagi, ikan bilis kan, yang directly trace to the product itu dikira direct material costnya. Tapi gula, garam yang digunakan untuk bagi tambah rasa tu kan, itu dikira sebagai indirect material component. That's why kita gunakan dokumen yang sama, material description note, untuk kita identify bahan-bahan yang indirect material. Okay. So, and then plan register. Plan register ni untuk kira depreciation. Okay. Sebab kalau kereta kita ada grant. Tapi kalau untuk machine, untuk apa-apa jentera, kita dipanggil grant dia adalah plan register. Itu kena take note, eh. So, invoices, untuk check stationery dan meter recorded untuk kira cost untuk electricity dan sebagainya, utilities. Okay. So, faham ke faham? Kalau tak faham, seperti biasa, ulang balik. Okay.
Alright, seterusnya method of recording, processing and storing information on material, labor and overhead. So apa method-method yang ada? So material, macam mana kita rekodkan dia? Okay, kita ada in manufacturization, the direct material cost represent the dominant cost as compared to other element cost. So memang dalam kilang ni, dalam pembuatan ni, cost material ni antara cost yang paling tinggi lah. Okay. The material cost system involve the following area. Okay, so dalam kita nak control cycle untuk material ni, kita involve beberapa area. Purchasing material, pembelian, penerimaan material, penyimpanan material dan pengeluaran material tu. Mana keluar ke mana? Daripada store, kita nak bagi kepada production untuk membuat produk. Okay. In order to control investment on material and avoid the problem of understocking and overstocking, the organization need to apply. Ini chapter 3 nanti. Okay. So, dalam material, dia bagi tahu dalam material ni, kamu akan belajar. Okay, ada stock control. Ini stock control. Okay, stock control. Sorry, control. Bawah stock control ada stock level dan ada stock EOQ. Economic Order Quantity. Itu bawah stock control. Okay, tujuan kita buat stock control ni lebih kepada kita nak mengawal sedia stock kita sebaik mungkin. Supaya nak elak daripada understocking. Ataupun stok terkurang, tak sempat sampai dah habis. So production dapat stop. Ataupun overstocking, tak nak terlebih-lebih order sampai ada lebih banyak. Okay. Material tu sebagai, at least kita ada apa namanya, control lah. Okay. There are two type of inventory system. Ni ada dua jenis inventory system yang digunakan, iaitu perpetual inventory system dan periodic inventory system. So apa tu perpetual, apa tu periodic? Kena faham every single thing kat sini sebab ini soalan-soalan yang biasanya familiar keluar. Okay. Stock taking involve counting the physical stock on hand at a certain or specific date and then will be checked against stock balance in the declaration record. Therefore, there are two types of stock taking. That is continuous stock taking and periodic stock taking. Okay. Itu ini berkaitan dengan stock control. So, bawah material lagi, ada satu lagi problematik iaitu stock valuation. So, bila kita dah simpan barang-barang tu semua, kita nak keluarkan kepada production pula. Sebab barang-barang ni kadang-kadang dibeli pada tarikh-tarikh yang berbeza. Dan harga pun mungkin berbeza. Contoh, beli bulan 1, harga RM2 material dia. Beli bulan 10, harganya naik jadi RM2.50. Sebab apa katanya COVID, lepas COVID, barang lambat sampai. Sebarang kurang, demand tinggi, harga juga naik. Contoh. So that's why, barang yang sama, kuantiti berbeza-beza, kita order waktu berbeza-beza, harga berbeza-beza, so ada price change dan sebagainya. So bagaimana kita nak cater masalah ni? Okay. So that's why kita ada satu lagi bahagian iaitu stock valuation. So, tadi stock control, kan? Stock control ada dua, stock level dengan economic liquidity. Stock valuation ada tiga, FIFO, first in, first out, LIFO, last in, first out, dan satu lagi, weighted average method. Okay, so ini bawah stock valuation. So, dalam bahagian material ni ada stock control dan stock valuation. Bawah stock control ada stock level, ada EOQ. Lepas tu, bawah stock valuation akan ada FIFO, FIFO, LIFO dengan weighted average. Ni suan lah. Okay. Sebab apa? Kita beli harga berbeza-beza. So, kita nak keluar kepada production sebagai cost of sale kita. Apa cost yang kita nak gunakan? Nak guna yang awal ke? Yang lama ke? Kita nak tambah dua-dua bahagi ke? Macam mana? So, itu isu dia kalau kita ada nak value, nak nilaikan dia. So, that's why kita kena gunakan antara tiga ni lah. Tapi yang paling latest adalah dua ni je lah. First in, first out dengan weighted average. LIFO ni sekarang tak diterima sebenarnya. Sebab banyak penyelidikan dia buat. Okay. So, pergi pada habis untuk material. So, dalam topik material nanti, kita akan belajar apa yang saya maklum tadi lah. Dan just in time sedikit. Okay. Okay, seterusnya labor. There are two method of recording
time. Ada dua cara kita nak record time ni untuk kita kira bayaran gaji lah. Time keeping dengan time booking. So, apa kegunaannya boleh baca lah. Okay. Total wages, salary of worker work in organization include the following. So, nak kira gaji pekerja kita termasuk lah ada basic, ada overtime dan ada bonus. Okay. So, itu pengiraan gaji. So, dalam kamu nak mengira gaji tu, ini penting tiga-tiga ni. Okay. There are two type of remuneration. Ada dua jenis remuneration. Satu, bayar menggunakan jam. Ini biasa digunakan lah. Kedua, kita bayar gunakan unit. So, mungkin unit ni maknanya kita bayar ikut berapa kuantiti yang dikeluarkan. Okay. So, macam mana kiranya? Time base ni ikut jam lah, senang. Okay. Piece rate ni ikut unit. Okay. Itu cara-cara. Itu pendedahan berkaitan dengan labor lah. So, labor ni kira gaji. Lepas tu pergi pada overhead. There are four main process to determine overhead. Ada empat process. Satu, allocation. Allocation overhead. Allocate. So, A pertama. Lepas tu, apportionment. Agihkan. So, agih. Okay. Lepas tu, agih guna apa? Ikutlah basis-basis yang sesuai. Okay. Ini step-step. Ini diajar secara surface saja nanti. Masuk chapter sebenar overhead nanti, dia akan bagi detail lah. Okay. Lepas tu, step ketiga, reapportionment. Okay. Kali kedua, kamu apportion, reapportionment. Lepas tu, pergi pada absorption. Selesai. Okay. So, absorption ni sama ada absorb the over ataupun under. Okay. So, biasa soalan dalam final exam, dia tak keluar sampai ke situ. Dia akan keluar sampai reapportionment je. Okay. Ataupun absorption saja. Okay. Alright. Okay, seterusnya. Analysis and dissemination of information. Macam mana eh? Okay. Seterusnya eh. So, analysis and dissemination information. Management accounting report is vital to help to top managers to monitor the progress of the operation and assess the company profile. It is prepared frequently through the accounting period as needed by the top management. Okay, inilah. Okay. The principle involved in the process of writing report to the management are, ini antara prinsip-prinsip yang diamalkan lah. Management accounting information often include internal and external source which are as follows. Okay. Internal sources. Okay. External sources. So, ini antara sumber-sumber yang ada lah. Information yang ada inilah. Sales department ada apa kan. Dah habis. Okay. So, exercise. So, dalam chapter 2 ni ada exercise yang berkaitan dengan dia tapi tak banyak eh. Sebab apa dia tak ada soalan sangat pun. What is the purpose of cost accounting system? Jawapan dia ini. Okay. Ini belajar depan jom. Okay. So, belajar eh. Ini kita akan tengok balik lah. Ini revenue, investment, profit center. Nampak? Ini kita go through balik di depan tadi. Yang kita belajar dalam buku tadi. So, basically ini jawapan ni soalan final exam yang berkaitan dengan dia. So, nampak? Soalan test pun ada macam ni. Ini dah jawapan dia. Nampak eh? Lebih kurang macam ni je. Kalau jawab dalam buku tadi pun guna ayat yang buku di atas tadi pun boleh guna je, tak masalah. Okay. Seterusnya, question number 3. What do you understand by term cost unit? Nampak? Ayat ni yang directly. Lepas tu bagilah contoh satu. Ini jawapan dia. Dalam buku ni tak ada yang nak ada jawapan eh. So, that's why buat untuk tujuan saya bagi jawapan sekali ni sebab apa? Untuk kamu check kefahaman kamu betul ke tak betul. Sebenarnya jawapan ni ada kat atas tadi. Cuma ini cara nak jawabnya. Okay. Question 4 nampak ni contoh. Kamu asingkan pula. Okay. Apa dia punya question ni. Dan habis. So, syarat saya dia punya orang kata pengeras dia untuk kamu faham diri kamu sendirilah ni kan. So, jangan terus habis chapter 2, ok, kita terus masuk chapter 3. Jangan tengok ini asal. Actually, chapter 2 include sekali dengan exercise. Buat setiap satu exercise dan fahamkan. Dah faham semua, barulah kamu proceed. Jangan nak cepat-cepat sangat. Nak buat apa? Nak kerja apa? Tak ada apa nak kerja. Ok? So, biar lambat asal selamat. So, itulah nasihat saya. So, yang penting kamu faham, bukan kamu laju. Kamu laju pun nanti kita akan habis awal. Percaya cakap saya. Minggu 10 kita dah habis semua dah. Kita ada 8 chapter je. Nak buat apa laju-laju. Okay. So nanti dah hujung-hujung. Alamak, so dah hujung tak nak buat apa rasa.
Mana susah kan? So kita belajar ikut orang kata study smart. Sebab kamu ada banyak subjek lain yang kamu nak kena fokus. So why not fahamkan betul-betul kat sini. So lain-lain subjek tu kamu boleh fokus lebih nanti. Okay, alright. Seterusnya chapter 3 kita akan sambung next class, next videos. So apapun jangan lupa like and subscribe, okay, video ni, dan subscribe saya punya YouTube channel, insyaAllah. Semoga sebab daripada video ni kamu dapat mudah faham dan mendapat dekan ataupun A plus dalam subjek ini. Apapun subjek lah, MAF ke ACC116, terpulang lah. Yang penting kamu faham. Okay, kamu faham, kamu dapat. Okay, saya dapat pahala, insyaAllah. Okay, assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Good luck and all the best.